Turnamen bulu tangkis China Open 2023 akan menjadi sorotan utama bagi para penggemar olahraga karena menjadi turnamen pembuka bulan September. Gelaran ini akan digelar di Changzhou, China, mulai dari tanggal 5 hingga 10 September 2023. Dalam turnamen ini, terdapat 16 wakil dari Indonesia yang akan berpartisipasi dalam upaya mereka meraih gelar. China Open 2023 termasuk dalam kategori turnamen BWF Level Super 1000, yang berarti banyak pemain-pemain elit dunia yang diharapkan akan ikut serta. Ini adalah turnamen penting setelah BWF World Championships 2023 atau Kejuaraan Dunia 2023, dan para pemain elit dunia akan bersaing kembali dalam ajang ini. Namun, berdasarkan undian atau drawing yang diadakan untuk China Open 2023, tampaknya wakil-wakil Indonesia tidak beruntung dalam penempatan lawan-lawan mereka. Ada pandangan bahwa undian tersebut tidak menguntungkan Indonesia, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai drawing jahanam atau drawing yang sulit. Dari 16 wakil Indonesia, sebagian besar dari mereka akan berkompetisi di ganda putra, dengan jumlah 5 pasangan. Selanjutnya ada 4 pasangan ganda campuran, 3 pemain tunggal putra, dan masing-masing 2 pemain di tunggal putri dan ganda putri. Khususnya bagi tunggal putra Indonesia, babak awal turnamen ini akan menjadi tantangan berat. Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Chico Aura Dwiwardoyo, ketiganya akan menghadapi lawan-lawan yang kuat. Anthony Sinisuka Ginting menjadi perhatian khusus setelah sebelumnya ia memutuskan untuk mundur dari BWF World Championships 2023 akibat berduka atas meninggalnya ibunya, Lucia Sriati. Belum ada pernyataan resmi dari PBSI mengenai keikutsertaan Ginting di China Open 2023. Apabila Ginting memutuskan untuk berkompetisi, ia akan menghadapi tantangan berat dalam bentuk pertemuan dengan wakil Jepang, Kanta Sunayama. Meskipun Sunayama adalah lawan yang lebih mending, jika dibandingkan dengan Jonathan Christie dan Chico Aura Dwiwardoyo, tetapi Ginting masih harus mengatasi rekam jejak yang kurang menguntungkan melawan Sunayama. Dalam pertemuan terakhir mereka di Japan Open 2023, Sunayama berhasil mengalahkan Ginting dengan skor 2 game langsung. Sementara itu, Jonathan Christie akan menghadapi lawan tangguh, Weng Hongyang. Pertarungan ini menjadi menarik karena Jonathan berhasil merebut kemenangan melawan Weng dalam Japan Open 2023. Namun, pertandingan ini akan lebih menegangkan karena Weng akan mendapatkan dukungan penuh dari publik lokal di Changzhou. Chico Aura Dwiwardoyo tampaknya mendapatkan undian yang sulit, karena ia harus menghadapi Raja Bulu Tangkis Dunia, Victor Axelsen, pada babak pertama. Chico sudah 3 kali bertemu dengan Axelsen dan belum pernah berhasil mengalahkannya. Axelsen adalah pemain yang konsisten dan dominan, yang membuat pertarungan Chico dengan Axelsen diprediksi akan sulit. Meskipun ada peluang dalam setiap pertandingan, tantangan yang dihadapi oleh para pemain Indonesia dalam China Open 2023 sangatlah besar. Semua mata akan tertuju pada bagaimana para wakil Indonesia akan berkompetisi dan berusaha mengatasi lawan-lawan tangguh dalam upaya mereka meraih prestasi gemilang di turnamen ini.